teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita berjumpa lagi dengan Dek Inovator ya. Kali ini saya akan berbagi sedikit informasi tentang peringatan Bumi Nabi yang dilakukan oleh kakak Kepai di Banda Aceh. Masya Allah ya, mudah-mudahan dengan kita melakukan hal seperti ini, momen seperti ini bisa mempererat silaturahmi antara guru-guru agama di Banda Aceh tentunya tingkat SD. Masya Allah, luar biasa antusias dari guru-guru SD di Banda Aceh, luar biasa Masya Allah. Namun sebelumnya jangan lupa disampaikan ya, bisa di-like teman-teman ya, agar saya lebih semangat lagi nih membuat video-video menarik lagi tentu bermanfaat. Saya akan berbincang sedikit dengan ketua KKB Pai. Dan ini kita dapat tahu apa sih maksud ataupun tujuan kita melakukan ini ya. Mari kita saksikan. Ya teman-teman, tadi sudah melihat ya, saya akan berbincang sedikit dengan ketua KKG Pai. Baik ini ya. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mus, kita kan ini sedang melaksanakan atau memperingati Maulid Nabi nih ya. Pak Mus, saya ingin tanya nih, apa sih tujuan dari kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi ini dengan guru Pai? KKG Pai ya di Banda Aceh. Ada beberapa hal yang tujuan kita untuk Maulid kita laksanakan karena COVID kita 2 tahun kita vakum tidak membuat Maulid. Ini tujuannya adalah untuk mempererat silaturahmi antara guru agama yang mengajar di SD di Kota Banda Aceh. Karena kita selama 2 tahun tidak membuat kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini silaturahmi kita terjalin dengan baik. Kemudian di sisi yang lain juga kita berharap dengan peringatan Maulid ini kita bisa mencontohkan teladan Rasulullah, bagaimana teknik dan cara-cara Rasulullah dalam mendidik umat sehingga umat menjadi umat yang baik. Begitu juga harapan kita kepada anak-anak murid sehingga anak-anak murid menjadi insan-insan yang cerdas dan mulia. Ya Masya Allah, luar biasa ya Pak Mus, tujuan kita ini niatnya baik ya. Dan kemudian saya ingin tahu nih, undangannya itu siapa saja Pak Mus ya? Baik, untuk menjaga, mempererat dan perluas silaturahmi kita, selain kita undang guru Pai yang ada di SD, kita juga mengundang seluruh kepala sekolah SD seputar Banda Aceh, baik yang swasta dan negeri. Kemudian kita juga mengundang dari dinas, pendidikan, Kabid Kasi, kemudian dari Kemenak juga kita mengundang, baik dari Kemenak Kota dan Kabid, baik dari provinsi ya, yang tentunya di Kanwil Kemenak Provinsi Aceh. Kemudian Bapak Ibu Pengawas yang dari dinas dan dari Jepak juga kita mengundang. Masya Allah, jadi ini kita mengundang tidak hanya guru agama saja ya Pak Mus ya. Ini Pak Mus ini teman-teman, beliau ini adalah ketua KKG Pai di Banda Aceh. Satu lagi Pak Mus, ini pertanyaan dari saya, harapannya dengan kita melakukan atau memperingati Maulid Nabi ini apa sih? Harapannya dengan adanya acara ini, karena kita mengajarnya di masing-masing sekolah, paling ada satu sekolah itu ada 2 atau 3 orang. Jadi diharapannya dengan guru-guru yang lain yang berbeda sekolah, kita juga selalu terjalin silaturahmi. Karena kita maklum tugas kita masing-masing setiap hari adalah mengajar. Kita sempat membuat pertemuan-pertemuan seperti ini. Kita harapkan walaupun hanya sebentar di Maulid ini, mudah-mudahan saling bersilaturahmi, saling bercengkrama dan sama kawan, sehingga akan terjalin lagi silaturahmi yang sudah lama mungkin tidak berjumpa. Baik, Masya Allah, luar biasa ya, niat kita ini baik, tentunya akan menghasilkan yang baik juga tentunya Pak Mus ya. Kita berharap kegiatan hari ini sukses ya Bapak ya. Baik, amin ya. Terima kasih Pak Mus dan Bapak, Masya Allah, luar biasa ya. Nah teman-teman, tadi sudah mendengar ya bagaimana pemaparan dari Pak Mus, yaitu ketua KKG Pai Banda Aceh ya. Masya Allah ya, dengan kita melakukan kegiatan ini, mudah-mudahan ini menjadi salah satunya mempererat silaturahmi antara guru agama dan juga baik dari dinas, dari depak ya, dari dewan guru dan pengawas ya, kepala sekolah. Mudah-mudahan ini semua dapat menginspirasi bagi kita ya untuk terus berbuat yang terbaik dengan dunia pendidikan kita ya teman-teman ya.
Baik teman-teman, jangan lupa di subscribe channel Dewi Novanto, di share, di like ya, agar saya lebih semangat lagi membuat video-video menarik lain yang tentu bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, sekarang kita coba dengar ya sedikit, kita mau dengar nih tanggapan dari guru Painya, Masya Allah ya. Bu Mas, saya mau tanya nih, apa sih tanggapan dari Ibu dengan kita melaksanakan memperingati Maulid Nabi ini dengan guru Pai se-Kota Banda Aceh di SD, tingkat SD? Kita dengan adanya acara ini, kita sesama guru Pai itu berkumpul. Silaturahmi, kita berjumpa dengan semua teman-teman. Kalau biasanya kita kan di sekolah masing-masing, jadi jarang bertemu, jarang berjumpa. Dengan adanya acara ini kita berjumpa semua guru PAI se-Kota Banda Aceh. Dengan adanya Maulid, kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bu Mas. Masya Allah, luar biasa ya tanggapan dari ibu kita. Salam ibu, semangat ibu untuk mendidik putra-putri bangsa ya. Semangat, Masya Allah, luar biasa. Ayo Bu Erna, gimana nih perasaannya sebagai panitia? Jadi insya Allah kalau konsumsi jauh-jauh hari sebelum itu udah dipersiapkan. Insya Allah udah oke. Ya Allah, jadi rame ya Masya Allah, bukan hanya dari guru PAI saja, namun ada tamu undangan. Mudah-mudahan acara kita sukses Masya Allah ya. Di program KKI
yang tahun ada. Alhamdulillah. Segala puji marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang sangat mulia ini Allah masih melimpahkan kepada kita semua rahmat dan karunia-Nya, segala dengan segala macam nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita semua bisa hadir bersama berkumpul di dalam tempat yang mulia ini untuk merayakan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Teman-teman ya, sudah mendengar tadi ya ustadznya dan juga rangkaian acara kita pada hari ini, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita merayakan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita akan meneladani sikap, perbuatan dan tingkah laku dan tentunya akhlak Rasulullah. Kita teladani, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa di subscribe channel Dewi Innovator, di share, di like ya teman-teman ya, agar saya lebih semangat lagi nih membuat video-video menarik lainnya, tentu bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.